Ya halo semuanya, balik lagi di channel gue Nakoles. Jadi guys, di video kali ini ya gue bakal mau mainin story lagi yang ada di game Naruto Ultimate Ninja Storm yang keempat ini guys ya. Yang terakhir kali itu guys, seingat gue tuh pas lawan Jubito ini guys ya. Pas lawan ini guys, Jubi guys, Kurama lawan Jubi guys ya. Jadi di sini gue bakal melanjutin lagi. Yaitu di sini gue bakal pilih yang ini guys, yang tim 7 itu apa? Kembali lagi guys ya, yang Naruto Sasuke Sakuranya lawan Jubi gitu guys, kayak tubuh Jubi gitu, gua agak lupa ya. Pokoknya ini pertama kali setelah sekian lama mereka pisah ya. Akhirnya mereka kerjasama lagi guys, kalau nggak salah sih yang ini ya. Oke, awal-awal ini ada ya cutscene bentar kali ya. Oh ini pasti ya, bener guys, ini pasti si Naruto udah bagiin cakra dia ke Shinobi-Shinobi guys. Yang pas lawan Jubi sih ya, bener. Kita skip aja guys ya, biar agak cepet, jadi nggak terlalu lama banget. Oke, di sini tuh kita harus 5000 small tank clones ya, hancurin 5000 clones Jubi. Oh 10.000 guys, 10.000 ya minimal, biar dapat 3 misikler sama 2 ninjutsu guys. Oke 10.000, oke bener. Oh ya bener guys, ini yang pake Gabi Maru guys ya. Kita harus ngancurin 10.000 guys, waktu kita setengah jam, gila. 10.000 yang kecil guys ya, kita harus ngancurin guys. Ini kita panggil teman-teman kita guys, ular sama lintah kayaknya tuh, kok lupa dah lintah kayaknya tuh ya. Kita serang yang gedenya dulu guys, itu gede juga guys ya, segede gama kecil sih lumayan gede nih. Oke nice. Oke ini sudah pecah, kita ini guys hancurin lagi yang ini guys, yang apa, yang kecil-kecil aja dulu. Kita pakai jurusnya guys, ngapain tuh gue lupa. Oh jurusnya ngesabot pakai pedang dah guys, juga mau kece ngesabot. Oke udah 1000 guys, kita udah bunuh 1000 orang ya. Wah ada yang pakai tombak guys, ada yang pakai panah, tombak atau panah tadi ya. Oke sebentar guys, stick gua tadi agak ngebug ya, sorry banget, jadi agak diem. Ah guys ini pakai tombak, harus kita bunuh dulu. Nice, kita bunuh guys. Sekarang kita hancurin lagi yang kecil nih, yang kecil diinjak doang kayaknya mati guys. Oh ya bener, yang kecil diinjak doang mati ya. Kita sabut lagi semuanya, kita keluarin ini guys, ularnya, ular sama lintai, kita keluarin semuanya biar cepet ya. Terlalu pusing gua guys, terlalu banyak musuhnya ya. Oke di sana ada yang ular yang pakai sabit guys, kita jurus aja. Gua sabut pakai pedang ini ya, cakra ya, kita isi cakra dulu guys biar bisa. Wah ada apinya juga guys, baru nyadar gua ada api gitu ya. Oke kita tonjok lagi. Oh ya kecil-kecil mah. Oh satu tombaknya guys, yang tombaknya ini nih. Meslin juga yang tombaknya. Kita sabot aja guys, langsung hancur mereka ya. Kita kasih teman-teman kita. Mah teman-teman kita nggak ada anjir. Awas yang tombak guys. Kita tangkis. Oke miss. Yang tombaknya ini bahaya guys ya, sakit loh. Oke nice, sudah 3000 kita bunuh guys. Harus 10.000, ribet juga ya. Ribet juga 10.000 guys. Kalau kecil-kecil sih tinggal diinjek doang sih. Cuma kalau yang sisanya nih harus ribet ya, harus ditonjok-tonjokin. Udah berkurang 2 menit guys waktu kita guys. Nah, kita kasih ini lagi, pedang lagi. Biar agak cepet, aduh. Ngeselin juga guys yang tombaknya tuh ya. Ngeselin banget ya. Kita secara lagi guys biar bisa nggak kena dong gengsing ularnya ya. Gak ada kena. Oke ada 3700 guys. 6300 lagi. Kita sabat lagi guys, beragak cepet. Nice. Kena guys sampai jauh. Oh ini nih guys, karat ya. Nice, hancur. Oke guys, kita incer lagi. Tinggal 2 lagi. Incer guys. Banyak juga guys yang pakai tombaknya. Keren gue dikit loh. Banyak juga ternyata. Kita keluarin lagi ular sama lintanya guys. Wah ini sih pegel juga guys ya, kalau lama-lama kayak gini guys. Cuma gak apa-apa lah. Oke nice. Udah destroy 5000 guys, udah 5000 guys. 4000 setengah lagi kita ini ya, apa, bisa kelarin 3 misi guys yang 10.000 itu. Isi cakra lagi guys. Gila, dilemparin api mulu gue. Oke ini yang kecilnya kita injek-injek aja ya. Yang kecil-kecil kita injek aja. Nice, ularnya jadi gangsing guys. Kita jurus lagi. Sabut semuanya, sabut. Nice.
Cakra, wih, apa nih? Udah full, cakra gue tiba-tiba full lagi. Nice, udah kesabut. Wah, ada 5 ngejaga gue dong. Lebih gede lagi, guys. Anjir, apa nih? Oh, ini bossnya kayaknya, guys. Atau mini boss ya? Wah, dia gede banget. Oke, kalau kita kasih ulang kita, guys. Kita sabut ya, guys. Kita sabut. Kena tuh ya. Darahnya tebal juga, ada 4 lapis. Sabut, sabut. Aduh, kena anjir. Oh, cara ngindarnya gimana ya? Gue bingung guys, cara ngindarnya gimana dah. Oke, kita tangkap. Oh, bisa nangkis guys. Gue lupa kok R2 nangkis ya. Dari tadi gue mau nangkis, lupa anjir. Tawarin lagi ular kita guys. Kasih gangsing. Nah, sudah 7500. Kita sambut lagi pakai pedang cakra. Aduh, digagalin dong pedang cakra gue. Awas, terus tangkis dulu guys. Nice, udah kita tangkis. Harus kita tonjok balik. Wah anjir dong. Kita loncat dulu guys, bahaya guys. Oke, kita encer yang kecilnya dulu guys ya, biar bisa biar 1000 nih misi, biar misi kita kelar juga. Lumayan guys yang kecilnya nih ya. Oke, 8000. Ntar kita injek-injek dulu guys yang kecilnya guys, biar misi kita kelar ya. Lumayan guys kalau misi kelar tuh semua tuh dapat S gitu kan gua. Kita sabut lagi guys sekarang. Oke, ada merah deh guys. Weapon break ya guys ya. Wih, buntung tangannya guys. Buntung tangannya. Buntung tangannya. Oke guys, oke guys. Let's go, let's go. 1200 lagi, 1200 lagi. Aduh anjir, diseruduk gue. Oke, 1200. Oh sabar. Oh nice, hampir gak kena. Oke bentar guys ya. Aduh, ini stick gue sorry banget ya, suka ngebug sendiri ya. Suka kayak berhenti-berhenti gitu guys. Jadi sorry banget kalau gue tiba-tiba diem ya. Gue juga gak tau kenapa tiba-tiba. Oke guys, kita yang kecilnya dulu guys, biar dapat S ini gue ya. Beribad nih guys, walaupun gue agak lamain ya, soalnya biar gue mau maksimalin skor ya guys. Di sini udah 600 lagi guys. Kita pakai ular aja ngirit dianya ya. Pakai ular tuh enak guys, jadi kayak beli rata gitu ya. Kita pakai lintah lagi. Oke, ada 10.000 guys. Guys, 10.000. Oke, saatnya kita bunuh dia. Nice. Akhirnya mati juga ya. Oke, di sini ada cutscene juga. Anjay, langsung 3 gitu ya, keren juga. Nah, ini oh ini jubinya, guys. Wih, ada yang bintangnya, guys. Ini kayaknya ini ya, ketik-ketik nih tombol-tombol. Oke, langsung diserang kita. Loncat ke atas. Siapa namanya? Gak mau muntah. Oke, guys. Oke, langsung naik prosotan gue. Apa sih namanya? Mau prosotan apa namanya? Wah, anjir. Wah, anjir. Ada bom, coy. Loncat, guys. Ada meteor. Loncat, ada meteor, guys. Oke, ada meteor lagi, guys. Kita harus ngindarin. Oh, ini simple sih. Cuma gini doang, guys. Oh, itu ada Sasuke, guys. Sasuke pakai ularnya, ya. Awas, kena meteor lagi. Awas. Awas, ada meteor lagi. Gila, ini nggak ada di animenya loh guys. Di animenya nggak ada ini ya. Kayak meteor-meteor gitu jubinya. Oke. Wah, ini epic guys, ini epic nih. Ini epic nih. Oke guys, tim 7 combo lagi ya, gila epic nih. Loncat, oke. Kita naik lintah guys, biar licin anjir. Oke, loncat. Didorong sama lintanya si Sakura ya. Ini epic sih guys nih. Oke, itu tangan Jubi gede juga guys. Tangan Jubi. Oke, bebe. Nice banget. Udah full ya bintang kita ya. Udah full guys bintang kita. Oke, ngapain nih? Dilempar kah kita? Anjay. Anjay, lurus juga anjir deh. Dilempar dong anjir. Ini gak ada di animenya guys. Ini gara-gara gue udah lama gak mainin ini ya. Tidak agak lupa gue deh. Oke, foto resesurikan yang gede sama Susanoo Amaterasu. Gila. Wah, combo. Ini ada nih guys, kalau yang ini ada di animenya ini sih inget gue ya. Jurus yang ini. Oke, kita suruh muter-muter guys. Suruh muter-muter, nice. Lalu kita puterin. Lama juga ya jurusnya.
puterin lagi, gila disuruh puter-puterin guys. Wah gila, langsung ngelilingin Jubi tuh ya. Langsung ngelilingin Jubi guys jurusnya. Wah gila, tornado. Tornadonya dari Sasuke Shuriken, apinya dari Sasuke. Gila keren sih ini. Secret Factor guys, Platinum Shuriken. Sampai nangis Sakura ya. Kalau di anime gak nyampe nangis dah guys Sakuranya. Seingat gue juga udah lama gak nonton sih. Oke guys, itu epic sih ya jurusnya itu tuh. Oke, apakah gue dapat S ya guys ya setelah menyelesaikan misi 10.000 bunuh anak kecil. Ah, dapat A dong. Gak dapat S ya, gimana cara dapat S dah. Oke guys, di sini Jubinya kesakitan ya. Kayaknya di sini sih nggak ada apa-apa lagi deh guys ya kayaknya. Oke guys, kayaknya kalau nggak ada apa-apa lagi bakal gua skip aja ya. Ingat gua sih nggak ada lagi nih. Oh ya guys, nggak ada lagi guys ya. Tapi sayang banget guys, di sini gua cuma dapat A ya. Gua berharapnya padahal gua dapat S loh. Gua ada pelari 10.000 tadi padahal ya. Oke, tapi nggak apa-apa, masih bagus ya. Oke guys, apakah ada lagi? Oke, nggak ada ya guys ya. Oke guys, jadi kayaknya segitu dulu aja kali ya mainin story game Naruto Ultimate Ninja Storm 4 lagi. Nanti di nextnya gue bakal mainin lagi guys. Kayaknya yang ini gue bakal maininnya. Kalau yang ini tuh terlalu pendek guys, yang Kakashi Lawan Obito terlalu pendek. Jadi di nextnya gue bakal langsungin aja yang Naruto Sasuke lawan Jubito guys ya. Oke, jadi segitu dulu guys video kali ini guys. Thank you banget yang udah kalian yang udah like, yang udah share, yang udah subscribe juga ya. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Thank you.